إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم صواب بسم الله الرحمن الرحيم تتمه situ sunat mandi bagi orang yang menghendaki hadir akan Jumat. Syarat dia apa? Orang yang menghendaki, berlainan dengan mandi sunat Idul Adha, Idul Fitri. Itu tak kisah dia nak pergi sembahyang ke tak pergi sembahyang ke, dia perempuan, lelaki, haid, nifas pun dia boleh mandi. Ya, sebab mandi itu lizinah, untuk berhias. Ada pun sini, mandi dia untuk ibadat lain, tajuk sembahyang Jumaat. Siapa yang nak Jumaat, sunat. Kalau tidak, tak sunat. Sunat mandi bagi orang yang mendaki hadir akan Jumaat. Dan janji ketiada wajib Jumaat atasnya sekalipun. Ya, dia tidak mengira kewajipan atas individu, tapi dia kira atas kehadiran. Sekarang dia tak wajib Jumaat. Contoh perempuan. Tapi tak ada lagi sekarang. Eh, orang perempuan sembang Jumaat. Tak ada pengeluk sembang kat rumah. Kau susah kerja nak mengatur dia pula. Sesuatu tempat ada dia orang tumpang. Yang mana kau tumpang Jumaat bermakna dia tak ayah zuhur. Ha, dia kalau dia nak ada tu, kalau ada tempat lah. Bagi dia orang tak buka sekarang. Pengeluk tak buka. Bagi lelaki senang. Habis eh. Tak kedainya orang yang tak wajib Jumaat. Ya. Yeah. Contohnya belum balik, budak belum balik tapi murahik, dia dekat-dekat dengan balik, maka dia pergi Jumaat, dia kena mandi. Ha, sunat mandi sebab ijtimak, kena perhimpunan. Kerana mandi itu bagi sembahyang, tiada bagi harinya. Bersalahan hari raya, hari raya kita mandi itu kerana hari raya itu. Ya, kena berhias. Ada pun Jumaat tadi kena bagi sembahyang, nak nanti sembahyang, maka dia sunat mandi. Padahal hadis Nabi kata apa? Ghuslu Jum'ah wajibun ala kulli muhtalib. Hadis sahih. Ghuslu Jum'ah, mandi hari Jumaat itu. Ya, dalam hadis ni kata apa? Wajibun wa walib jimba. Kan? Tapi kenapa dalam mazhab Syafi'i kata sunnatul muakkadah? Eh? Kena komen dengan Syafi'i kan? Ha? Hadi kata wajib, Imam Syafi'i kata mazhab kita kata sunat muakkadah. Ini rasa kurang tepatlah pendapat Imam Syafi'i ni, kan? Kau kena lompang Imam Syafi'i pun kata apa. Ya? Sebab zahir hadis wajib. Ghuslul Jum'ah wajibun, wajib ala kulli muhtalimin, atas tiap-tiap orang yang muhtalim, yang bermimpi. Apa makna mimpi ni? Maksud dia yang sudah balik. Bila dia sudah balik macam kita semua ni kan. Ni bukan balik lagi, bapa balik, atuk balik. Ha? Nak sembahyang Jumaat wajib mandi. Dasarkan zahir hari wajib. Tapi mazhab Syafi'i kata sunnatul muakkadah. Macam mana tu? Kan dia kata oh, ini rasa saya lah pendapat Imam Syafi'i kurang tepat lah kan. Sebab bercanggah dengan zahir hadis. Adalah budak mana cakap tu. Ha. Sebab tu hadis sahih. Betul. Satu lagi kena sahih. Kepahaman kena sahih. Hadis betul sahih. Mengikut sanad. Sanad dia, rijal-rijal hadis yang sahih. Sahih lah hadis tu. Tapi faham, faham dia sahih. Ha, sebab kepahaman sini, kenapa Imam Syafi'i letak pula sunnatul mu'akkadah, sedangkan zahir hadis kata wajib. Ha, mana sarif? Sarif. Benda yang memalingkan makna wajib pada sunnatul mu'akkadah. Dia panggil sarif. Mana? Fi'alus sahabah. Satu ketiga Sayyidina Umar sedang baca khutbah. Tiba-tiba datang Sayyidina Osman. Sayyidina Osman masuk ketika Sayyidina Umar tengah baca khutbah. Sayyidina Umar, Osman masuk dalam keadaan rupa orang tak mandi. Senang cerita. Yang masuk letih je macam orang tak mandi kan. Nah, jadi Sayyidina Umar ni dia garang. Atas mimbar dia kata, ya Osman kau dah mandi tu? Direct tu tanya, kau dah mandi tak?
kalau bahasa kita lah kan. Sayyidina Uthman kata tak, tak mandi. Lalu Sayyidina Umar terus baca khutbah, Sayyidina Uthman pun terus duduk. Dia tak bangun. Kalau wajib macam Sayyidina Umar yang angkat tongkat ni, ketuk kepala. Sayyidina Umar jangan tu digarang kan. Ha, ada ketuk dengan tongkat. Jadi biasa Sayyidina Umar senyap dan Sayyidina Uthman pun senyap, dan dua-dua orang ini adalah orang yang dijamin syurga. Wahabi belum jamin syurga lagi. Ya, kau nak belasah Wahabi lagi kau. Kau berketuk lah, kita belasah jawab lah tu. Ya. Ha. Yang jamin syurga tu, tu al-mubashirina bil-jannah hayatan. Orang yang jamin syurga hidup-hidup ialah Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman di antara dia. Tiba-tiba dia tak sembahyang. Maksud itulah memalingkan makna wajib dengan makna sunnatul muakkadah. Ya, wajib situ zahir pada hadis. Ghuslu Jumaah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumaat adalah wajib zahir hadis. Tapi mazhab kita kata sunnat muakkadah. Itu tu hadis. Hadis panggil sarif, yang memalingkan daripada makna wajib kepada makna manduk, ya, kepada makna su sunnatul muakkadah. Itu lain tu, kita jangan laju kan. Benda hukum ni yang memahami adalah mujtahid, ya, bukan mujtahid, mujtahid kan. Mana orang yang pakar dan ijtihad cukup pakar dia dalam bidang, serah dia lah. Imam-imam mazhab bukan calang-calang orang dan, ya, anak murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad yang rapat 1 juta hadis. Kau kaji 40 pun apa tu kata balik. Itu nak action pula orang kan. Dan sunat mandi bagi orang yang mendaki hadir akan Jumaat, dan jika tiada wajib Jumaat atasnya, dari segi hukum dia belum sampai peringkat wajib, tapi dia hadir Jumaat, sunat mandi. Kena mandi itu bagi sembahyang, tiada bagi hari bersalahan hari raya. Itu mandi sebab hari raya Ain Id. Dan masuk waktunya daripada fajar sadiq, dan sunat mentakhirkan akan dia hendak hingga waktu hendak pergi kepada Jumaat. Yang biasa macam itulah kita kan. Kita siap mandi terus pergi, itu lebih baik. Ya, dia buat di tengah segar lagi tu. Seperti barang yang telah terdahulu sebutnya pada sunat mandi dan sunat bagi yang lain, daripada imam pergi ke masjid daripada terbit fajar supaya beroleh pahala yang besar. Kan tersebut dalam hadis yang sahih, sabda Nabi SAW, barang siapa mandi pada hari Jumaat, maka pergi ia ke masjid saat yang pertama, awal lagi dia pergi, maka pahalanya seperti ia memberi sedekah seekor unta. Yang bagi seekor unta kan, unta. Jadi seekor unta besar kan, ya. Berapa belas ribu seekor kan, kan? Tu besar. Jadi pahala tidak dapat. Satu, barang siapa pergi saat yang kedua, saat usaniah, mana dapat dia seperti pahala memberi sedekah seekor lembu. Ya, barang siapa pergi saat yang ketiga, dapat dia seperti sedekah seekor biri-biri yang bertanduk. Tiga, yang barang siapa pergi saat keempat, dapat dia pahala seperti memberi seekor ayam. Ya, siapa pergi saat kelima tadi, ya, yang keenam, kelima ni, seperti memberi sedekah sebiji telur. Dan pada pergi, dan pada satu riwayat yang sahih, ya, pada saat yang keempat seperti sedekah seekor ayam, ayam mungkin. Dan kelima seperti memberi sedekah seekor boncak, dia boncak pipit genting, ni duduk kat genting cap-cap kan. Ha, tu cemur pipit kecil. Dan pada saat keenam seperti sedekah sebiji telur, dan pada riwayat yang sahih juga, pada saat yang keempat seperti memberi sedekah seekor itik. Ini makna berapa sahih, banyak tu kan. Ha, tu. Dan pada saat yang keenam seperti memberi sedekah seekor ayam, dan pada saat yang keenam seperti memberi sedekah sebiji telur, maka bila keluar imam, hadirlah malaikat. Imam keluar aja malaikat pun hadir entah ni. Maka dilipat akan suhuf. Catatan tadi tutup. Mendengar mereka, malaikat akan khutbah. Malaikat dengan khutbah. Ni ada satu orang dia tak nak pergi penglihatan ni. Ya, tengah khatib baca tu, nampak kaki kanan orang berjubah putih tengah mendengar. Itu para malaikat. Kalau buka, tuan tak buka, tak ada lah. Tak ada petikai, itu hak dia. Dia nak buka, oh dia tak nak buka, tak apa kan. Kalau dia buka, dapat lagi dia mutabik dengan hadis kan. Maka orang yang datang pada awal saat dan orang yang datang pada akhir saat, bersekutu keduanya pada hasil
ya unta umpamanya, dan tetapi unta yang pertama itu terlebih utama sempurna pada unta yang datang akhir dan orang yang datang pada pertengahan untanya. Ya, mantap beza. Walaupun saat-saat awal, orang yang datang pada saat awal dan orang yang datang pada akhir, saat awal juga, saat bersekutu. Masa pertama, tapi dia awal lagi. Yang ni pertengahan, yang ni saat, saat awal juga tapi ujung sikit. Nak masuk saat kedua dah. Ha? Pahala dia besar, tapi unta beza sikit lah. Ha, maknanya apa? Bila lebih, itu lebih lah pahala dia. Sebab amal dikira lebih, lah, kalau lebih mencabar, lebih pahala. Afdalul a'mal asqaluha. Afdal amal tu bila dia askal lebih berat, lebih mencabar. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Habis tu. Adapun imam, kecuali seorang yang baca khutbah tu, dia sunat datang lewat. Maka sunat baginya mentakhirkan hingga waktu membaca khutbah baru dia datang. Kerana mengikut bagi fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan segala khulafahnya pengganti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dan berpagi-pagi itu bawa adalah daripada terbit fajar, fajar sadiq. Daripada yang melintang ni kau ajar kazib ya. Yang ketiga empat, lepas tu di padang balik. Dia bila kaki langit melintang lah tu fajar sadiq, masuk waktu subuh. Kena bahawasanya ia awal hari pada syarak. Dan sunat tiap-tiap seorang itu menghiasi dirinya istimewa pula imam. Memakai yang sebaik-baik pakaian dan putih itu terutama. Ni semua warna elok pakai warna putih. Kerana khabar timisi. Dia pagi pakai olehmu daripada kain kamu yang putih. Maka bahawasanya daripada sebaik-baik kain kamu. Dan kapankan oleh kamu akan mati, mana orang yang mati kamu padanya pada kain putih itu. Dan yang mengiringi ya ialah bercelup dahulu daripada tenunnya. Ya, yang bercelup. Jadi yang tak celup asli. Dan dengan memakai bau-bauan. Dan yang terafdal bauan ialah kasturi. Dan memakai serban ya, dan cadar bagi imam. Ya, itulah memakai ridak. Dan lainnya. Kerana memakai bau-bauan menambahkan akal. Ya, sebab Nabi sangat cinta dan suka memakai bau-bauan. Dan membersihkan diri dan sedikit duka cita. Ya, seperti kata imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu an, tetapi maka saat-saat dituntut akan membaikkan haiahnya lebih daripada yang lain dalam perjumaat. Dan sunat membersihkan akan tubuhnya dengan mengerat kuku dia. Ya, yang simpan kuku banyak. Ke menumpang orang lain kat bawah. Ha, itu kebersihan. Cantik bila kuku tu bersih. Dan bercukur bulu ari-ari, bulu kemaluan. Dan mencabut bulu ketiak. Dan mengandam misai. Dan bersugi. Dan menghilangkan daki daripada tubuh dan bau-bauan yang keji. Itu semua mana disuruh kita apa? Bersih. Dan tiada sunat cukur kepala yang lain daripada haji dan umrah. Haji nanti elok kita ketika tahalul cukur habis. Umrah kita juga. Atau kanak-kanak pada 7 hari yang afdal cukur. Kalau tuan guru saya kalau wanat tahnik bercukur, dia tak nak cukur tak? Tak nak tunggu gunting sikit kau adik, kau buat sendiri. Ha, sebab dia nak ambil afdal. Ha, tapi kalau pergi kedai cukur, cukur budak ni umur lebih harga kan, RM30 lebih. Kalau cukur pada orang ya 10 minit cukup, budak rasa 20 minit cukup, tarik sikit jalan sini, kengkoyak kepala kau. Kita kena cukur kepala budak, cukur seksa. Budak kecil kan, kita tarik sikit kan dengan alih kepala, kita gentap gabak kepala kau. Tak boleh, kena teliti betul. Memang lambat tu kalau cukur kepala budak sikit-sikit kan. Ha, tu. Jadi yang sunat cukur haji umrah kanak-kanak 7 tahun. Sebab apa dia cukur, cukur semua ya? Sebab sunat nak timbang. Gambut tu akan ditimbang, berat tu ambil nilai emas, kan? Ha, bagi pakai-pakai miskin. Dan kalau kita kerat 3 helai ni, mana menjarum tak jalan. Kita timbang tak jalan, tu cenekil. Cukur kan, ha, banyak sikit. Ha, berat tu emas ambil. Habis. Atau orang kafir apabila Islam. Orang kafir kan, bila masuk Islam, elok cukur. Dia gambut-gambut dalam kafir tu buang terus. Dia tunggu gambut baru kan. Melainkan menyakit dengan tanggal rambut kepala. Kecuali dia ada satu penyakit, kalau tanggal rambut ni ada masalah atau lain lah. Atau tiada bagus memelihara dengan disisir. Kena sisir pun payah rambut dia kan. Keriting ke apa semua. Ya, makin cukur-cukur lah.
dan menaruh minyak, maka sunat dia cukur. Kalau dia rasa payah nak menguruskan rambut dia, dan kalau dicukur lebih senang, itu. Ada setengah pendapat mengatakan Sayyidina Ali dicukur. Sebab dia takut, dia kata mandi takut tak rata dia. Takut tak sah, ambil jalan senang, kerat, ambil wudu senang. Mandi pula waktu ada masing-masing ada hujah. Sebab enlat, fiqah kita maknanya apa? Kaedah kita apa? Al-enlat tadurul ma'al ma'lul wujudan wa adaman. Itu kaedah fiqah. Enlat ni sebab dia berkisar dengan maklul, benda yang dielatkan. Ada sebab, ada hukum. Tak ada ni, ada hukum dua beza. Dengan sebab, ada maknanya sebab-sebab yang tertentu. Kalau sebab waktu sempit, sunat jadi haram kan? Dia bertukar tu. Kan? Kita bangun tidur tinggal 5 minit ni. Dan kita yakin kalau kita ambil taslis pil wudu, meniga-niga pada wudu, yang kita kata keluar semayang daripada waktu ni. Basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, tumbuh 3 kali, saya kata keluar ni. Waktu akan keluar. Sedangkan memasukkan semayang keseluruhan dalam waktu adalah wajib. Maka ketika itu, sunat bagi kita, ya, wajib bagi itu, bukan sunat tu. Wajib ambil yang wajib saja, ambil fardu ni. Basuh muka sekali kata, basuh tangan sekali-sekalinya. Sebab nak memeliharakan supaya waktu dia masuk dalam itu. Habis itu. Ada pun khabar, barang siapa bercukur kepala 40 kali pada 40 kali 40 hari. Besar. Pada hari Rabu. Jadi faqih tiada hasilnya. Intihad belajar. Tiada asal ni tu, bukan hasil ni. Mana tidak ada asal hadis lah. Ya. Ada orang cakap cukup 40 hari supaya jadi alim. Cukup 40 hari cukup lah. Tapi tak belajar tak jadi alim. Ya, kan? Dia bukan dengan cukup kepala je. Dan kafiat kerat kuku. Kafiat kerat kuku tangan tu. Tiada sebelah jua. Maka itu makruh bahawa dimulai dengan telunjuk. Mana tadi? Dan kafiat kerat kuku kedua tangan. Ya, tiada sebelah je, jangan kiat sebelah je, sebelah tak kerat. Maka itu makruh hukum dia. Takat tu aja. Kemudian bahawa dimulai. Ini taswir, bahawa dimulai telunjuk kanan. Bila kerat, mula telunjuk kanan. Ini satu kafiat, jadi dua. Yang kanan. Kemudian jari tengah. Tunjuk kanan, kemudian pergi jari tengah. Kemudian jari manis. Jari manis tu. Kemudian maka kelingking. Ya, kemudian maka ibu tangan. Dia mula daripada buat naun. Buna ijaz. Tadi kata tak ijaz. Oh, baca kitab buna ijaz. Oh, ijaz lah dulu. Maka kelingking, kemudian ibu tangan kendian. Mana mula dia jari telunjuk, dia undur ke belakang. Jari telunjuk, jari tengah, jari mana, jari kelingking. Kemudian patah balik pada jari telunjuk, jari ibu. Ibu tangan kanan. Kemudian maka kelingking kiri. Yang kiri pula, tangan kiri ambil kelingking daripada bawah. Kemudian maka jari manis, dia gustar balik ke atas. Kemudian jari tengah, kemudian telunjuk, kemudian ibu tangan. Dia nyusul itu. Mula daripada sini, kemudian habis ni kanan. Yang kiri start daripada pangkat bawah ni, naik sampai habis. Itu satu kaifiat. Walhasil mana-mana pun boleh, tapi satu kaifiat ulama tak macam tu, terlebih eloklah kita ikut. Kemudian jari mana, kemudian sampai ke mana. Ada pun dua kaki, dimulai daripada kelingking jari kaki kanan. Kaki kanan ambil jari ujung kecil tu. Kemudian hingga kelingking kaki, ambil straight. Daripada sini straight sampai habis. Daripada sini straight sampai kiri. Mula daripada kelingking kanan, habis sampai kelingking kiri. Itu kafiat kaki. Dan sebagainya bersegera habis tu. Segera membasuh akan kuku. Kita potong kuku, lepas tu cepat basuh. Ya, jangan biarkan apa? Dia lama sampai kita menggaru kulit. Dia boleh membawa penyakit. Tengok dia. Saya bersegera membasuh kuku yang tinggal bekas kerat tadi. Kerana menggaru-garu dengan dia dahulu daripada basuh, takut daripada baras, takut kena penyakit sopak. Tu besar ke tu?
Aku basuh. Awal hasil Islam nak akan bersih. Dan sunat diperbuat demikian itu pada hari Khamis. Ya. Atau paginya pagi hari hari Jumaat. Petang kami dah masuk sempadan Jumaat ni. Atau pagi hari Jumaat. Ataupun hari Isnin, kerana datang hadis menyuruh padanya. Yang menyerah kuku pada hari tersebut. Dan kata Muhibbut Tabari. Kata Muhibbut Tabari, makruh cabut bulu hidung tetapi dikeratnya kerana hadis, ada hadis. Dan kata Kil bahawasanya menanggalkan dia, yakni meninggalkan dia daripada cabut, itu aman daripada juzam. Yang mana jangan cabut, dia suruh apa? Kerat. Makro cabut, kita biasa sudah cabut kan, dia cabut, elok kita kerat dia. Dan segala masalah ini disebut dalam Tuhfah. Siapa Tuhfah? Syekh Ibnu Ibnu Hajar disyarahkan kitab siapa? Ulama ahli fatwa. Ya, mujtahid fatwa, bukan ahli fatwa. Ahli fatwa tetap negeri ada. Ini mujtahid fatwa. Siapa dia? Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi, Imam Rafi'i, mujtahid fatwa. Bawa dia mujtahid tarjih. Siapa dia? Ibnu Hajar. Ini di antara dia. Jadi Syekh Ibnu Hajar mensyarahkan matan Minhajut Talibin, bukan Minhajul Abidin ni. Minhajul Abidin tu kita akhir tasnif, akhir tasawuf bagi Imam Ghazali. Ni Minhajut Talibin, kita fiqah. Maka disyarahkan Syekh Ibnu Hajar, nama dia apa? Tuhfah. Kalau Syekh Ramli nama dia Nihah Nihayah. Ya, matan Minhaj juga disyarahkan matan Nihayah. Kalau Mughni Muhtaj, dia bagi siapa? Khatib. Khatib Syarbini. Kitab matan yang sama tu. Matan Minhajut Talibin. Banyak syarah dia tu. Syarah mana kupasan lanjut je lah. Dan kata Syekh Barmawi telah menyebut setengah ulama, kaifiat kerat kuku lain dari yang tersebut. Jadi mana ada dua cara lah. Dan iaitu apa? Diselang keratnya. Selang ibu tangan tengah tu, ada selang-selang, ada juga. Kan tersebut dalam hadis, barang siapa mengerat kuku bersalah-salahan. Mana selang-selang-selang. Ya. Tiada melihat, yakni tiada sakit matanya. Yakni seperti aturan maknanya bait ini. Qallim azbar bisinni wal adab yaminuha ha khawabish shimaluha hau hasib. Kerat olehmu akan kukumu dengan adab. Ya. Adab mana? Kanannya dengan tertib huruf khawabis. Ya. Dan kirinya huruf au khasib. Iaitu dimulakan kelingking. Ya, dimulakan dengan kelingking. Hinsun. Kemudian wusta. Kemudian sababah. Maknanya sin tu kan, dia mula dengan huruf tu. Kemudian jari tengah, kemudian dengan jari ibu tangan, kemudian jari manis, kemudian jari telunjuk. Ada selang itu. Mula berkelingking, tengah, ibu tangan, pagi jari manis, kemudian jari telunjuk. Itu satu cara lah. Dan cerita setengah daripada khabar, kerat kuku pada hari Khamis mempusakai ilmu dan helm, sifat ilmu dan kelemah lembutan. Dan jangan ia kerat pada hari Sabtu, ditakuti datang penyakit akhlak, dan pada hari Ahad hilang berkat, dan pada hari Selasa mempusakai kebinasaan. Demikian disebut pada Khasyah Barmawi. Ya. Kemudian dan sebagainya, sunat dihilangkan segala bulu. Wallahu a'lam.